Halo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama aku di sini Leon di channel Online Kun. Tahun 2022 akhirnya udah mau selesai dan kita akan beralih ke tahun baru yaitu tahun 2023. Di tahun 2022 ini banyak sekali hal-hal yang terjadi, baik ataupun buruk, itu kita syukuri aja cuy. Yang penting kita masih bisa menghirup udara segar dan bisa mabar Free Fire sampai hari ini. Jadi ya, selagi kita ingin membahas tentang tahun 2022, apa aja sih ya kan anime-anime yang rilis di tahun itu yang menurut gue terbaik, dan gue ambil 10 anime aja. Eits, tapi bukanlah anime biasa, kalian tau lah Online Kun itu bahasnya anime apa gitu, gak usah ku jelasin lagi ya kan. Jadi ya mungkin tanpa lama-lama, sebelum masuk ke inti video anime apa aja yang menurut gua terdebest di tahun 2022, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku @leonxt, jangan lupa gabung Discord, link di deskripsi bawah. Dan seperti biasa, kalau emang kalian pengen beli baju yang bagus, di mana? Di Online Disciple cuy, oke? Jadi langsung aja kita mulai di anime pertama menurut gua terdebest, itu ada anime berjudul Garden Takamine Keno Nirinka The Animation. Anime satu ini tuh rilis di awal-awal tahun 2022, yang dimana lebih tepatnya itu rilis di bulan Februari tanggal 25, yang ya itu gak terlalu awal juga sih, tapi ya menurut gua masih awal aja. Di awal-awal perilisannya, anime satu ini itu sudah banyak dinantikan orang-orang, salah satunya gua. Dan ketika rilisnya juga, animenya bener-bener meledak dan banyak orang-orang yang suka. Animenya sendiri itu dapat skor atau rating 7.75 di My Anime List, yang itu adalah salah satu rating terbesar kalau emang di kategori anime seperti ini. Animenya mungkin juga masih berkesempatan untuk mendapatkan episode lanjutannya atau episode kedua, tapi ya kita juga kurang tahu karena emang belum ada informasi yang tepat. Tapi ya mungkin kalau emang ntar bakal ada infonya, jadi bakalan ku bahas nanti di video kedepannya. Oke, jadi ya gitu aja penjelasan anime satu ini. Mungkin kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya yang menurut gua terdebest di tahun 2022. Ya, di anime selanjutnya ada anime berjudul Kaede Tosuzu The Animation. Anime satu ini tuh adalah anime dengan rating paling tinggi di My Anime List, yang dimana dengan kategori anime H gitu. Jadi ya beda lagi kalau emang di anime-anime biasa. Baru kemarin episode terakhir dari anime satu ini rilis, yaitu episode kedua dari seriesnya, yang dimana ya bisa dibilang itu gua gak suka sama sekali dengan animenya. Bukan buat nge-hate, tapi cuman pendapat pribadi aja, karena emang ya ceritanya menurut gua itu kurang banget gitu di anime satu ini. Jadi ya menurut kalian gimana? Seperti biasa kalian coba komen aja di kolom komentar bawah dan kasih opini kalian. Oke, kita mending langsung next lagi aja ke anime selanjutnya. Ya, di next ada anime dengan judul Inkou Kyoushi no Saisekatsu Sudorouku. Anime satu ini tuh adalah anime yang salah satu cerita animenya itu bisa dibilang cukup mainstream gitu. Yang menurut gua itu ya bagus sih, bagus. Cuman kayak nggak ada terlalu bikin wow, animenya bagus banget gitu, nggak. Kayak cuman anime-anime mainstream pada umumnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau emang anime satu ini itu kumasukin di list video kali ini. Nggak terlalu banyak hal yang bisa dikomentari dari animenya, jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya. Ya, di next selanjutnya ada anime berjudul Isekai Yarisa. Anime yang menurut gua ada komedinya yang jarang-jarang gitu ya kan, anime H ada genre komedi, dan anime satu ini itu salah satu yang ngedeliver komedi yang menurut gua terbaik. Ya, dari ceritanya aja, anime satu ini itu menceritakan tentang beberapa mas-mas goblok gitu ya kan, yang nyalain api di deket gas gitu. Iya, yang membuat mereka semua di ruangan itu mending soidan masuk isekai anjing. Ya, yang membuat gua nggak suka sama animenya itu ya karena emang banyak sekali footage-footage yang digunakan kembali gitu, atau ya bisa dibilang low budget ya kan. Tapi menurut gua itu nggak terlalu berpengaruh, apalagi orang-orang seperti gua yang nggak terlalu ngeliatin grafik gitu ya kan. Yang penting ceritanya bagus, ini tuh anime salah satu yang terbaik dan cocok kumasukin di list kali ini. Jadi ya seperti biasa, kalian kasih aja pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime yang terdebest selanjutnya. Ya, di next anime selanjutnya ada anime berjudul Kyonyu Onna Senshi Dogeza Saimin. Anime satu ini itu adalah anime yang akan menceritakan tentang sebuah anime yang plot time ceritanya itu bakalan ada kayak di zaman-zaman Colosseum dulu cuy. Ya, dari situ aja gue tahu kalau emang anime satu ini tuh bakalan pasti ku masukin di list kali ini, karena emang ceritanya itu beda dari anime yang lainnya. Karena ya dari penampilan atau skin heroinya itu pasti beda. Ya, kalian tau lah zaman-zaman Colosseum tuh kayak masih pakai pakaian Spartan gitu anjing. Walaupun di anime satu ini itu pakaiannya nggak manuk akal anjing, sangat-sangat terbuka. Mungkin ada beberapa yang kurang dari animenya, tapi ya menurut gue ini salah satu yang terbest dan cocok banget kalau emang dimasukin di list kali ini. Jadi ya gitu aja, mungkin kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya teman-teman.
Ya, di anime selanjutnya ada anime berjudul Pandemic. Seperti namanya, anime satu ini itu akan menceritakan seperti parodi tentang pandemic yang terjadi di beberapa tahun yang lalu. Walaupun grafik dari animenya itu benar-benar beda dari yang lain, ya kan, karena sangat-sangat ya bisa dibilang kurang gitu. Tapi di anime satu ini itu ceritanya masuk banget dan ya gue suka lah intinya. Ya menurut kalian gimana? Kalian komen aja dan kalian kasih pendapat kalian tentang anime satu ini di kolom komentar bawah. Jadi ya gitu aja, kita langsung next ke anime selanjutnya. Ya, di anime selanjutnya ada anime dengan judul Seikajou Kakuin Kounin Sao Oji-san. Ya, jadi anime satu ini tuh adalah anime yang dimana ceritanya sangat simpel dan sangat bagus menurut gua. Ya, jadi heroin-heroin di anime satu ini itu bentuknya semua SMA gitu ya kan, atau ya cewek-cewek sekolahan. Dan MC-nya di anime satu ini itu bisa dibilang sedikit UB atau ya berpenampilan kayak guru gitulah. Nah, dari ceritanya, dari grafik di anime satu ini itu bagus semua. Dan yang kurang menurut gua tuh di animenya ada satu heroin gitu ya kan, yang kenapa nggak dibuatin satu scene doang gitu. Ya, jadi di anime satu ini tuh ada kepala sekolah dari sekolah yang ada di animenya. Dia itu ya bisa dibilang salah satu favorit orang-orang lah ya. Tapi dia tuh cuman kayak karakter sampingan doang, anjing, nggak dibuat satu episode penuh. Nah, lebih BGST-nya lagi, anime satu ini tuh udah komplit gitu. Jadi ya nggak ada kesempatan buat hero yang gue suka buat dapat episode tambahan, anjing. Sangat sedih, tapi kita harapkan semoga kedepannya dibuat gitu, anjing. Jadi ya gimana menurut kalian anime satu ini? Kita mungkin langsung next ke anime selanjutnya aja. Ya, di next ada anime berjudul Boku ni Friend ga de Gitar Yo. Ya, jadi anime satu ini tuh adalah anime yang dimana mungkin cuman salah satu anime yang dengan genre shota yang ada di tahun 2022, cuy. Ya, jadi selama tahun 2022 itu nggak ada sama sekali anime shota, yang itu sedikit sedih, tapi ya udah gitu, mau digimanain lagi. Ya, jadi animenya sebenarnya bagus-bagus aja, cuman menurut gue yang kurang itu cuman grafiknya doang karena sedikit kaku dan ya sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga sih, yang penting ceritanya bagus gitu. Jadi ya, menurut kalian gimana? Seperti biasa, kasih pendapat kalian, komen-komen terbawah. Kita langsung next ke anime selanjutnya. Ya, di anime selanjutnya ada anime berjudul Mamakatsu Midare Ruma Matachi no Himitsu. Ya, jadi anime satu ini tuh adalah anime yang dibuat dari studio Nur, yang dimana salah satu terbaik, cuy. Ya, jadi anime-anime yang dikeluarin dari studio Nur sebenarnya itu gue jarang banget nonton dan mungkin gak ada sama sekali gitu ya kan. Tapi di anime satu ini gue bisa rekomendasikan ke kalian, dan kalian walaupun gak suka studio Nur itu pasti bakalan suka dengan anime yang satu ini. Ya, cerita di animenya juga itu sangat-sangat simpel yang membuat gue suka dengan seri satu ini. Karena emang ya cerita normal doang gitu, kayak manusia dan manusia. Nggak ada tiba-tiba kayak alien datang atau ada yang ganggu, plot twist gini, plot twist gitu. Enggak, cuy. Jadi ya beneran cuman ada si heroin dan MC doang. Jadi ya itu sedikit yang membuat animenya lebih perfect. Jadi ya menurut kalian gimana? Seperti biasa, kasih pendapat kalian di kolom komentar bawah, cuy. Oke, jadi ya gitu aja. Mending kita langsung next ke anime yang nggak terasa udah ke terakhir, nomor 10. Ya, di anime terakhir ada anime dengan judul Tsukubu Shiondara Hahaga Kita. Ya, jadi anime satu ini mungkin adalah anime terfavorit orang-orang yang rilis di tahun 2022. Ya, kalian yang nonton sekarang juga mungkin anime favorit kalian di tahun 2022 mungkin anime satu ini, yang dimana gue juga suka sama anime satu ini karena ini salah satu yang terdebest juga. Dari segi grafik, segi cerita, segi tiga, segi bulat, segi kotak, segi tiga, segi apapun itulah, anime satu ini tuh udah paling terdebest gitu. Yang kemungkinan ini bakalan kunobatkan anime satu ini sebagai anime terdebest yang rilis di tahun 2022. Ya, jadi bagi kalian yang gak terima, berkelahi kita deh. Jadi ya gitu aja, award anime terbaik di tahun 2022 kita sudahi video kali ini. Yo, jadi gitu aja video kali ini teman-teman. Makasih banyak telah nonton, makasih banyak telah support gue sampai tahun sekarang gitu ya kan. Yang kemungkinan gue masih bisa ngebahas sampai tahun depan lagi, tapi ya gak tahu apakah gue masih bakalan lanjut tahun depan, apakah gue udah berhenti. Jadi ya kalian tungguin aja lah plan-plan apa aja yang bakalan kulakuin di tahun-tahun kedepannya lagi ya kan. Ya gitu aja, seperti biasa kalian komen anime apa aja yang favorit kalian. Apakah kalian punya list sendiri atau kalian setuju sama gua? Kalian komen aja di kolom komentar bawah. Seperti biasa tuh ramein ya kan, supaya gua semangat buat video lagi. Oke, gitu aja, mungkin sekian dulu video kali ini. Makasih banyak-banyak telah nonton. Gua Nen Kun Ekeleon, Leon Neke Online Kun pamit undur diri. Dan apa teman-teman, dan bye-bye.